Tahukah kamu, teman-teman, di belakang ada dua jack, satu untuk anten dan satunya biasanya masih tidak difungsikan, padahal ini sangat berguna, yaitu RF lob maupun lob out. Nah, proyek kita membuat dan memfungsikan RF out ini ya, dengan buat kabel seperti ini agar kita tetap bisa menikmati siaran TV analog. Saksikan terus teman-teman bagaimana settingannya juga ya. Baik teman-teman, apa saja yang perlu disediakan? Kabel ya, kabel kurang lebih 1 meter, jack antena jenis male maupun female, bisa pula artinya jantan dan betina itu ya. Lalu berikutnya adalah cutter dan satu lagi obeng. Baik, bagaimana caranya? Untuk teman-teman yang belum like subscribe, silakan ya, silakan subscribe karena subscribe itu gratis kawan-kawan. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita ukur dulu biar lebih rapi. Kita ukur seperti ini kira-kira panjangnya. Sangat mudah, jangan khawatir, disaksikan sampai habis ya. Sangat mudah cara membuatnya agar kita tetap bisa menyaksikan TV analog, karena di daerah tertentu TV analog masih berfungsi, sementara TV digital masih, siaran TV digital masih beberapa ya, seperti kota Malang ini hanya beberapa. Nah seperti ini teman-teman, setelah luarnya kita potong, kita sesuaikan, berikutnya dalamnya. Tapi kita putar dulu untuk kabel serabut yang di luar dan pastikan tidak menyentuh di kabel yang tengah ya, jangan sampai bersentuhan atau konslet, nanti berakibat fatal di alat-alat kita, STB maupun televisi kita. Kita pastikan seperti ini. Nah ini berikutnya kita ukur untuk kabel dalamnya ya, kawat tembaga yang di dalam segini sudah cukup. Oke, sangat mudah, ayo disaksikan sampai habis ya, seperti ini. Nah oke, sudah dipastikan, dan jangan lupa dikerik ya, bahasa Jawanya dikerik apa ya, biar tidak ada lapisan lagi menempel di situ. Berikutnya ini perlu hati-hati, kita buka pautnya, jangan sampai dol ataupun lepas, karena beberapa kali saya menghilangkan bautnya ini, bautnya cukup kecil. Nah kita usahakan rapat tapi jangan terlalu ya, biar tidak rusak. Kita pastikan kembali bahwa kabel luar maupun dalam tidak connect. Nah seperti ini. Berikutnya untuk lebih memastikan lagi rapat, kita tambahkan lagi, kita perkuat dengan tang ya. Oke sudah jadi, tinggal kita tutup teman-teman. Satu ujung sudah selesai, kita buat lagi di ujung satunya dengan cara yang sama ya teman-teman. Nah ini yang male, berikutnya yang female. Nah ini nanti yang ke mana, ke STB nya dengan cara yang sama teman-teman. Mudah sekali, proyek ringan, mudah sekali tapi manfaatnya cukup besar, tanpa harus memindah-mindah antena. Anten kita cukup fungsikan satu STB, bisa untuk terima TV digital dan TV analog. Maaf seri. Sekali lagi kita pastikan bahwa kabel luar dan dalam tidak tersambung ya atau connect, dan kita ukur. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita bersihkan lapisan tembaganya seperti ini. Mudah kan, tapi manfaatnya nanti bisa disimak, disaksikan sampai tuntas ya videonya, terutama daerah Malang dan daerah banyak, masih banyak daerah yang TV analog masih fungsi, sangat fungsi teman-teman, dan TV digital terbatas sekali. Nah ini solusinya teman-teman. Sekali lagi kita rapatkan dan kita pastikan tidak connect.
terbaik kita sudah jadi teman-teman seperti ini. Nah, oke, female dan male ya, jantan dan betina, ceknya. Oke, mantap. Seperti ini masangnya. Kabel yang kita buat tadi ke jalur antena televisi masuk ke RF out atau apa tadi ya, lop out ya, masuk ke situ, dan jalur anten tetap ke anten atas. Nah, seperti inilah skemanya teman-teman. Anten tetap ke anten, RF out tetap ke antena TV. Ini siaran TV analog, saya tanpa harus merubah, lepas, copot atau pasang lagi kabel anten, tapi kita fungsikan STB yang sudah ada. TV analog masih banyak di Kota Malang dan belum tercover oleh TV digital, kemungkinan nanti akan beralih juga, atau nanti akan bekerja sama dengan MUX mungkin ya. Kita masih merindukan TV-TV lokal ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba dengan TV digital dengan merubah di menu televisi dari antena ke HDMI atau RCA ya, AV ya teman-teman. Nah, seperti ini bedanya. TV digital tidak terpengaruh walaupun kita menggunakan jalur RF out, tetap clear, bening teman-teman. Tidak ada pengurangan kualitas dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Mudah, gampang kan? Semua pasti bisa. Jadi hanya dengan satu anten, satu STB kita bisa saksikan analog, TV analog maupun TV digital. Begitu saja, mantap kan? Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses teman-teman.